Weh, Tis. Uyuy, nelpon. Yang benernya Sasi. Hei, ojek ditelepon siapa pur? Sasi. Yang Cing. Mudah-mudahan ketemu itu kucing. Aduh. Sir. Permisi. Katanya datang siang. Lah, wong tadi bilangnya datang siang. Ada apa ya, Mbak? Enggak ada apa-apa, Mbak. Ya udah, boleh saya ambil sekarang ya, Mbak? Kenapa, Mbak? Saya enggak boleh ambil sekarang ya? Bukan gitu, Mbak. Gimana ya, Be? Lah, kok nanya gua? Lo yang ditanya. Mbak, maaf ya, Mbak. Kucingnya itu sebenarnya hilang, Mbak, dari kemarin. Tapi sekarang suami saya sama anak saya lagi nyari kok, Mbak. Lah, kucing lo hilang malah ketawa tiwi lo. Sebenarnya kucing saya nggak hilang, Beh. Cuma semalam dia pulang ke rumah. Kayaknya dia nggak betah di rumah orang. Jadi dia minta pulang. Saya kesini cuma ambil kandangnya doang kok, Beh. Alhamdulillah. Udah amat lah, gue masih kesel sama si Naim. Lolo Ji, jangan marah begitu atuh. Mungkin si Babe lagi enggak fokus ngebantuin. Soalnya si Babe teh lagi nyari kucing, kucingnya hilang, Ji. Nyari kucing lebih penting daripada gua. Lolo tuh jangan marah sama saya atuh. Tanya aja sama Babe. Gua kan lagi marah, kenapa mesti gua nanya dia? Ini kopinya, Kong. Kalau sini dah. Makasih, Neng Al. Sama-sama. Kemanisan, Al? Bukan, tadi mending mama aja yang bikinin. Lega, Surti, Be. Enak, capek-capek. Assalamualaikum. Salam. Ma, kucingnya ketemu. Ya udah ganti rugi aja, Ma. Kalau udah hilang dari semalam, udah pasti kemana-mana kucingnya nggak bakal ketemu. Malah ketawa-tawa sih. Nggak usah dicari lagi. Nah. Ternyata kata Mbak Ayu, kucingnya udah pulang, Pak, ke rumahnya Mbak Ayu semalam. Nah. Emang enak, capek-capek. Mah, kenapa nggak ngomong sih kalau udah ketemu? Ih, orang Mbak Ayunya aja baru pulang dari sini tuh, baru aja pulang. Udah. Papa mau istirahat dulu, capek. Enak aja istirahat. Bantuin mama dulu lah, beres-beres. Beres-beres mulu. Papa kenapa sih? Setiap disuruh bantuin beres-beres, marah-marah mulu. Udah gak punya duit, beres-beres gak mau. Udah-udah lah, gak usah berantemin lagi di depan. Ntar kalau orang lewat pada ngeliatin. Gak usah berantem. Lo berdua beres. Kok berdua? Ya iyalah, kan si Bobby mau ngojek. Babe ngapain? Nyantai-nyantai. Ngapa? Lu malu-malu gua. Masalah malu. Nih, kembalian 30.000 ya Bang Ojak. Iya. Kok lecek? Itu kan lecek doang, yang penting masih bisa dipakai, masih ada nilainya bunga. Tapi kan bunga ngasih duitnya gak lecek, kembaliannya juga jangan yang lecek dong. Allah nih anak, kagak ada lagi, tuh gak ada lagi mana. Ini ada 5.000 bagus, tukerin aja lah. Aduh. Nih. Udah. Makasih Bang Ojak. Iya, lu masuk sana.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana sih? Ya. Ini punya ibu. Punya bapak? Iya, ini. Tapi dicek dulu ya, takut ada yang gak ke fotokopi. Kenapa? Pasti ada yang lupa nih punya bapak gak di fotokopi. Kamu tuh kebiasaan Bunga, apa-apa kurang teliti. Ih, coba dicek dulu aja. Dicek. Pokoknya awas ya, kalau gak ini, gak komplit. Alhamdulillah yang punya ibu beres semua. Oh iya, punya bapak juga udah nih. Tuh kan gak ada yang salah, bapak udah nyalahin Bunga aja sih. Ih Bunga, jangan berisik, Karina lagi sidang. Sayang, berisik ya? Udah sana kamu masuk lagi, Gih, ya? Sidangnya diundur, gak tahu sampai kapan. Bunga, ini mau ada sidang mau enggak, pokoknya jangan berisik. Bapak tuh pusing dengar kamu teriak-teriak. Itu bapak teriak-teriak. Bapak ngasih tahu, jadi wajar kalau bapak teriak-teriak supaya tegas, supaya kamu mengerti. Aduh, udah. Bapak sama anak, sama aja. Makanya jangan teriak-teriak, biar adem semua. Ngerti gak? Lama amat lu. Si Bunga tuh yang di fotokopi banyak bener. Weh, Tis. Uyuy, nelpon. Yang benernya Sasi. Hei, ojek ditelepon siapa pur? Sasi. Yang di sini yang ditelepon siapa pur? Baik lu. Uyuy. Halo? Bang Ojek. Sasi cuma mau nanya, mengenai kosan gimana? Udah nemu belum? Udah, tapi yang ngubunginnya langsung Sasi aja sendiri ya. Ya kan Sasi nggak tahu nomornya bang. Nanti nih Bang Ojak kasih ya. Bang Ojak aja deh yang ngubungin, Sasi nggak enak. Ya udah. Kasih ya bang. Iya. Waduh. Maaf Pak deh. Iya, nggak apa-apa. Yang bener lu. Bener. Tapi palingan abis itu mak ngomel. Gak. Paling dia langsung jawab. Gak ada yang ngisi. Lu. Bilang aja lu takut sama mak. Gak emang. Cemen. Sama mak aja takut lu. Emang lu berani sama mak? Ya gua takut. Siapa bilang gua berani? Aduh. Wah ini pas nih, gue disuruh ke kafe sama mak, lu mau bareng gak? Lu aja deh yang nanyain ke mak. Eh, Jak. Bukannya emak malah tambah marah kalau si Pur yang nanya, gara-gara kamu gak nanya sendiri. Tuh, dengerin Tisna tuh. Iya juga ya. Gue jadi ketularan, lu gak kepikiran. Jadi gimana nih, timbang jawab ya apa enggak? Lu lama amat lu gimana? Gak usah deh, Pur. Lu aja ngomong, gua kagak berani. Oh, seperti itu. Tapi bagus kan, Bang, kucingnya ketemu. Ya, iya sih. Cuman kan kaget aja dia apa jalan pulang habis muter kemana-mana. Bagus kucingnya? Bagus sih, tapi jenis... Aduh, apa gitu namanya? Lupa. Jadi pengen kucing. Ya beli aja di pet shop. Ngapain beli sih? Kan kucing kampung banyak, gratis lagi. Seperti itu. Ini mas. Ya jalan ya mbak. Oke, hati-hati ya. Yuk, kobarnya udah jalan. Udah, mas. Kenapa mbak? Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan. Nggak ada. Nah tadi nanyain Gober. Udah cuma nanya aja, Dok. Aduh,
Jadi saya udah boleh jalan apa belum nih? Ya udah Mas, jalan aja. Maaf ya Mas. Sin, kamu udah telepon Mas Jono? Harus, Bude. Ya iyalah, lawang kemarin Mas Jono udah nungguin kamu. Kasian loh. Iya, Bude. Lu katanya mau nyari kerja. Saya teh lagi nunggu balasan dari temen, tapi nggak ada aja. Telepon aja, Kang. Saya teh takut ganggu, Bayanti. Punten-punten ini mah. Mas John, saya cariin sama Deden kemana-kemana. Mas John teh kemana aja tuh? John, emang benar katanya lu mau pergi makan bakso sama sepupunya si Pur? Bener gak? Ya halo Sinta, ada apa ya? Oh bisa. Oh iya udah, aku kesana sekarang ya. Lu mau kemana? Gak jadi makan di sini? Aku mau makan bakso sama Sinta. Jadi panggil aku Sri Rama, Rama dan Sinta. Semoga lancar Mas John. Semoga Mas John urusannya lancar sama Sinta ya, Pi. Tuh. Emang si Pur ngebolehin Jono pergi sama sepupunya? Gak tahu. Kok gak tahu? Wong kamu yang iyain kok. Iya sih. Cuman, Bude ikut ya. Kan kamu yang diajak, Dok. Iya, maksudnya itu nemenin gitu loh, Bude. Gak bisa. Bude di rumah aja, capek, mau istirahat. Tuh, setrikaannya juga masih banyak loh. Iya juga sih. Ya wes sana jalan. Nanti aja. Ya wes, kalau nanti aja Bude minta tolong. Nih, pundaknya Bude pegel, tolong dipijetin. Iya. Ya, ini loh, sini. Enak, enak toh.